Alright guys, sebelum aku start buat apa-apa, kita start pukul 9. So dalam sebelum start ni aku nak tunjuk something untuk streamer-streamer mobile yang ada PC untuk project apa untuk mirrorkan game kau nak stream ke PC. Kan kalau kita tengok dekat internet, kita akan diorang banyak guna kabel kan, kena guna tu apa semua. So, setengah-setengah bila kita stream, sound game tak masuk dekat stream kalau kita pakai earphone ke apa. So sekarang kita, siapa ada Android and pakai Windows 10, kita ada projecting to this PC. Kita ada projectile punya ni, kita ada project untuk display wireless display. So benda ni berguna lah, sebab bila kau dah project kan kau punya handphone ke PC, so bila kau main game tak perlu kau pakai kabel apa, bunyi itu semua dah masuk dekat PC, so handphone kau automatik akan senyap. So kau main, kau pakai mic ke, tak ada bunyi dapat sedut kat mic. Maknanya mic kau tak sedut bunyi daripada handphone, sebab handphone kau bunyi dia internal audio dia dah pergi ke PC. So kalau kita guna benda ni, tapi tadi ada masalah sikit, so aku harap aku nak tunjuk ni jadi okey lah, dia tak ada masalah apa. Alright, so tanpa berlengah masa lagi kita sini. So kalau macam korang pakai Windows 10, korang boleh pergi sini, korang pergi dekat all setting. Dekat all setting ni, nanti dia akan contoh kat all setting ni, kau find setting atas ni. Dekat setting atas ni, kalau korang nampak atas ni, korang tulis je project. Korang tulis project, dan korang ambil projection setting. So kat sini ada, kau pergi bawah ni. Kalau dia tak keluar yang ni, korang just tekan projecting to this PC. So benda ni set kepada available everywhere. Yang ni kau set every time kau macam request ke apa, first time only pun tak apa. Yang ni buat never lah, pin tak payah pakai pin. Ini kena off. Ni tak perlu on. Off je. Alright. Okay, salam manik. Penis stalker, sorry tau hari tu time kau buat last kejap aku main pusing kereta sampai mati nama aku. Oh, tak apa. Alright, so benda ni bila macam ni. So bila kau dah macam ni, bila kau dah on semua ni, so dekat handphone dia, dekat handphone, kejap kan, nanti aku tunjuk. Dekat handphone, korang kena cari setting dalam handphone korang tu wireless, dan dia tulis wireless display. So bila aku pilih wireless display, dia akan keluar kat bawah kanan ni. Ni, bawah kanan ni, allow. Tapi bila aku allow ni, aku terpaksa gerakkan mouse aku ke monitor lagi satu. Sebab kalau aku tak gerakkan nanti mouse aku jadi hilang. Tapi setengah-setengah PC tak ada. Setengah-setengah PC mouse ada. Aku jadi mouse jadi tak ada. So aku bila aku tekan allow ni, aku akan tarik mouse ke sini. So dia akan keluar. Dia akan keluar aku punya ni. Benda ni. Nampak screen aku terus keluar. So kita boleh terus masuk game. So automatic dia detect. Tapi bila kau dah buat macam ni, apa-apa audio yang kau pasang dekat PC kau, bunyi dia akan slow tau. Sebab dia nak detect bunyi yang dekat handphone kau. So sekarang kalau kau orang dengar, okay. Kau orang dengar bunyi kan dekat game aku? Clear kan bunyi dia? So ini aku kereta aku. So Tak ada lagging apa kan. Korang tengok tak ada lagging apa kan. So ini cara untuk connect ke, orang kata ni lah, ke apa. Aduh, dah lama aku tak masuk account ni. Assalamualaikum Achraf. Alah, ingat dah hilang lah dah. Tak, ini tak ada room. Ini aku nak main PUBG Mobile, guna standard, main standard. So mana guna handphone, guna macam tadi lah. So nanti aku akan cut stream ni, aku akan upload dekat apa? Dekat PC. So benda ni berguna lah, sebab aku nak stream. Kalau tidak, kalau kita stream guna
handphone biasa guna macam air server ke apa, bunyi slow gila, dia tak detect. So kena pakai kabel banyak gila, kena pakai splitter apa bagai. So tapi ni thank you pada Syarul lah, Syarul yang jumpa benda ni, bagi tunjuk ke aku. Aku pening kepala itu. Syarul suruh aku buat try macam ni, boleh tak boleh aku try buat. Okay. So ni basically ni khas untuk ni lah. Untuk apa kata, untuk Android lah, untuk Android.